Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ajwa, pada kali ini kita akan mengulas salah satu hadis qudsi yang Allah Ta'ala telah berfirman, As-sawmuli wa ana ajzibih, yang artinya puasa itu milikku dan hanya aku Allah Ta'ala yang akan membalasnya. Pemaknaan itu bisa sangat sederhana dengan mengatakan bahwa hanya Allah yang tahu bahwa puasa kita benar-benar tulus dan ikhlas atau hanya sedang pura-pura. Atau kita memaknai dengan cara yang lain, yang lebih dalam, bahwa puasa kita diuji dengan banyak cobaan. Salah satu cobaan adalah puasa kita biasanya dari kita adalah meminta dihormati dan meminta pengakuan. Salah satu contoh, saya bersama kakak saya perempuan yang sedang di rumah berdua, sedangkan kakak saya sedang libur dan tidak menjalankan puasa. Kasus itu menjadikan saya dalam hati saja punya bersit bahwa saya sedang puasa dan kakak saya tidak boleh mengganggu saya dengan memberi saya pekerjaan yang berat, pekerjaan yang membebani. Dalam hati saya ketika diminta tolong, pasti jawaban saya adalah, kak, mbok peduli dengan saya sedang puasa. Itulah jawaban-jawaban yang sering saya dengar dari kebanyakan orang, bahwa puasa mereka butuh pengakuan dan butuh dihormati. Padahal ketika kita tahu hadis qudsi di atas bahwa hanya Allah yang berhak menilai kualitas puasa kita. Demikian dari saya, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.